Okey, pukul 11.30 kita minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Sila Kuala Nerus. Tak ada wanita lah. Tak ada ya, wanita yang ambil bahagian. Sila. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu boleh bagi pada Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri menjawab ya. Terima kasih speaker. Saya cuma nak menyambung apa yang dibahaskan oleh Kota Baru sebentar tadi tentang mediasi yang kita cadangkan sebagai satu konsep penyelesaian yang patut dimasukkan ke dalam akta, bukan berada di luar akta. Kerana pertama sekali bila kita bincang isu berkaitan dengan perkahwinan, Islam dia ada kaedah. Kaedahnya ialah dalam bab perkahwinan dan perceraian. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Jika berlaku perceraian, sama ada kemudian ada ruang untuk rujuk kembali, pegang semula perempuan dengan cara yang baik atau lepas dengan cara yang baik. Artinya Islam mengajar kepada kita segala perkara diuruskan dengan cara yang baik. Maka selagi mana kita hanya berpegang kepada undang-undang semata-mata, sedangkan tidak ada satu ruang untuk diberikan ruang untuk kita berbincang dan juga berunding, maka ia tidak akan menyelesaikan masalah. Kita yakin kita adalah manusia. Manusia ada jiwa dan juga perasaan yang dapat kita lunakkan dengan bicara yang cantik, lunak dan lembut. Maka apa yang keras dapat kita selesaikan. Kerana itulah bagi kami di peringkat PAS menyatakan bahawa tribunal ini suatu yang sangat penting, tribunal mediasi. Dan kalau kita melihat dalam Quran sekali pun menyebut fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, hantar seorang wakil daripada keluarga laki-laki dan satu wakil dari keluarga perempuan, in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, sekiranya mereka berdua mahukan suatu yang baik, pasti Allah berikan taufik. Artinya ayat-ayat Al-Quran mengajar kepada kita konsep mediasi ini, perbincangan ini perlu menjadi satu konsep yang boleh menyelesaikan banyak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pergi pada lebih lanjut pada cadangan-cadangan pindaan kita ini, seperti mana kita tegaskan tadi bahawa apa yang nak kita cadangkan ini tidak menyelesaikan permasalahan. Kita ambil sebagai contoh, cadangan untuk pindaan 51A melibatkan melibatkan harta. 51 51 dalam kurungan 3 bagi maksud seksyen ini, pihak berkepentingan atau pihak-pihak berkepentingan, artinya pasangan yang menakat dan anak-anak yang menakat daripada suatu perkahwinan jika ada, dan beberapa pasangan yang telah menukar agama yang telah meninggal dunia. Isu ini melibatkan harta. Dan bila melibatkan harta, bagi seorang yang telah mati sekiranya dia adalah Muslim, dia terikat dengan undang-undang Islam. Dan undang-undang itu dibicarakan di mahkamah syariah. Sekiranya tidak dirujuk kepada hukum syarat perkara ini, maka dimelibatkan hak, bukan hak orang Islam yang mesti dibahas dan diberikan hak. Kerana itulah saya lihat bahawa cadangan akta ini tidak dapat menyelesaikan masalah. Perlu kembali kepada kita kena bincang balik dan kita lihat secara bersama beberapa lagi undang-undang yang patut kita baca secara bersama. Kalau kami ingin mencadangkan sebagai contoh di sini, kita kena masukkan peruntukan bahawa bukan hanya merujuk pada pihak berkepentingan biasa yang disebutkan tadi, tapi juga pihak berkepentingan menurut hukum syarak. Kerana hukum syarak mesti dirujuk di kala mana melibatkan seorang Muslim. Kerana itulah yang diperuntukkan oleh perlembagaan. Kemudian perkara yang perlu kita bangkitkan juga dalam isu ini ialah kalau lihat di belakang undang-undang kita ini, bagaimana nombor 8 undang-undang ini bersifat undur ke belakang, memberi kesan pada kes-kes yang sebelum ni. Bagi saya dia akan menimbulkan banyak lagi permasalahan. Banyak benda akan dirungkai lagi. Perkara yang dah diputuskan dirungkai balik. Maka perkara-perkara inilah bagi kita agak mencelarukan. Maka saya sangat menyokong untuk akta ini ditarik balik dan ditangguhkan hingga kita buat suatu datang kuasa bersama, membincang secara harmoni, lebih detail, digabungkan dengan semua undang-undang di peringkat sivil, di peringkat enakmen negeri dan sebagainya, dirujuk kepada kepada pihak-pihak yang berkaitan, raja-raja dan sebagainya. Itu adalah pandangan kami yang kami rasa sangat konsisten. Itu saja. Wallahu ta'ala alam. Ya Kulai. Terima kasih Datuk Seri Speaker yang mengizinkan saya manggil bahagian dalam perbahasan round-round ini.
Saya rasa cukup sedih lah kerana secara tiba-tibanya kuasa 88A telah ditarik balik oleh menteri kita. Alasan yang diberi oleh kerajaan kita adalah kuasa tersebut ada isu, fasa tersebut ada isu dengan lembaga persekutuan kita. Tetapi saya, apa yang saya tak faham adalah kami sudah lama wujud komiti kabinet, five-man committee untuklah mencari penyelesaian untuk mengatasi masalah yang telah dihadapi oleh Puan Indira Ganti dan juga ibu-ibu lain. Sudah lama kita wujud komiti tersebut. Tetapi selama ini komiti tersebut tak sedar bahawa mungkin ada masalah dengan perlembagaan negara kita. Saya nak tanya di sini, adakah lima orang menteri yang duduk dalam komiti tersebut, yang duduk dalam jawatan